Jangan sekali-kali engkau terprovokasi dengan dalil yang disampaikan setan. Setan selalu mengatakan wayagulu laka. Di mana yang bagi ayuk jika setan wayagulu laka adhiril haq wala tudahin fi. Sampaikan kebenaran. Ini setan yang ngomong. Sampaikan kebenaran. Jangan sekali-kali engkau mentoleransi perbuatan yang salah. Ini omongani setan. Ini omongani setan. Hati-hati panjenengan yang dianungani setan. Jadi wala tudahin fi. Jadi jangan sekali tampakkan kebenaran. Sampaikan kebenaran walaupun toh itu pahit. Jangan kau toleransi, jangan kau lemah di dalam masalah hak. Harus kau perjuangkan. Ini iki omongane setan yang semacam ini. Dia tidak bisa untuk memahami hadis. Jadi dalam kata qulil haqqo walau kana murad, katakan kebenaran walaupun itu menyakitkan pada dirimu, jangan menyakitkan kepada orang lain. Walaupun kau harus rugi, kalau memang itu kebenaran sampaikan, jangan merahasiakan kebenaran. Tapi ketika kita merahasiakan kebenaran, bohong untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa kita boleh. Kalau urusannya Allah, lain kalau urusan dengan manusia. Contoh, orang berbuat zina, orang mabuk, ini urusannya hakullah. Ketika mengakui tentang perbuatan zina, kesunatan untuk mencabut pengakuannya. Dan ketika diadili, dituntut di pengadilan, ketika urusan zina, urusan hakullah, kesunatan tidak usah mengaku. Biar selamat dari hak, dari had, cukup kita tobat kepada Allah. Iki le urusane hakullah, gak harus kita tampakkan, harus kita hakanda. Kenapa? Karena ketika Ma'is ditimbali Rasulullah, dia mengaku melakukan perbuatan zina. Ma'is, Rasulullah masih mengatakan barangkali kamu hanya esek-esek saja, barangkali kamu hanya urusan adu pupu tok. Sekarang Nabi berkali-kali bingung, si panggah ngotot ay. Ini memberi isyarat sebenarnya janganlah mengaku. Jangan terus berkulil haqqa walau kana murwan. Jangan, kalau masalah urusan aku latami ya harus kita penuhi, harus kita sampaikan, betul? Apalagi hal itu menyangkut kesalahan orang lain. Menyangkut kesalahan orang lain panjenengan berarti buka sirine wong liya. Buka rahasiane wong liya. Ifsha'u sirri niku hukumnya haram. Ifsha'u sirri hukumnya haram. Mulane idza haddatsa ar-rajul al-hadits martafat fa ya amanah. Kalau ada orang berbicara kepada kamu, kemudian dia berpaling, meninggalkan kamu, apa yang dikatakan dia itu amanah, jangan sampai kau sampaikan kepada lain orang. Al-hadis ini, al-hadis bainakum amanah, hadis pembicaraan orang kepada kamu, ini merupakan amanah. Jadi jangan gampang-gampang qulil haqqa walau kana murran. Oleh karenanya Syekh Hasan mengatakan inna minal khianat adu haditsa bi sirri akhik, termasuk amanah, termasuk khianat kau menyampaikan rahasianya lain orang, rahasianya lain orang. Tidak boleh murmur-murmur qulil haqqa walau kana murran. Kalau itu rahasia walaupun hak jangan disampaikan.
Bahkan ilmu pun kalau itu, walaupun itu hak, kalau nanti membahayakan tidak boleh disampaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendapatkan ilmu dari Rasulullah dua gerbong. Saya satu gerbong saya rahasiakan, yang saya satu gerbong saya sampaikan. Kenapa saya rahasiakan? Karena kalau sampai saya tumpahkan, kalau saya sampaikan, orang akan menghalalkan darah saya. Orang akan menganggap saya sebagai orang yang menyembah berhala. Ini ilmu-ilmu yang hak, ilmu-ilmu sirri dari Rasulullah. Karena kalau disampaikan di muka umum malah bahaya. Contoh seperti Mansur Al-Hallaj sampai dibunuh sehingga dianggap sebagai zindik. Kenapa? Karena tidak bisa merahasiakan. Dia sudah masuk di dalam alam la maujuda illallah, yang wujud hanya Allah ta'ala. Akhirnya ketika dipanggil Mansur Al-Hallaj, tidak ada Mansur Al-Hallaj, yang ada Allah. Allah, tidak ada Allah, yang ada Al-Hallaj. Ini bodoh kalau Siti Jenar. Siti Jenar, tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Allah suruh ke sini, tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Sudah Allah dan Siti Jenar ke sini. Ini kalau tidak bisa. Ya, kalau kita memahami bahwa semuanya yang maujud itu hakikatnya Allah, benar, tapi jangan sekali-kali iku sapa Allah, jangan. Ngoten lho. Jadi kita berbicara tauhid ini berbicara sirri. Sehingga ketika kita berbicara tauhid, berbicara sirri itu hanya untuk pedoman di dalam hati. Kalau antara untuk interaksi antara satu orang dengan yang lain harus menggunakan bahasa sosial, bahasa fikih. Jangan pakai bahasa hakek. Bahasa hakekat. Siapa yang datang di sini? Allah. Enggak boleh. Ini termasuk ifsaus syirri, mengungkapkan rahasiamu rawleh. Termasuk walaupun benar setelahnya kamu kumpul dengan istrimu, kemudian kau sampaikan kepada orang lain, sampai ini haram. Walaupun itu kebenaran. Jadi tidak semuanya kebenaran itu kalau disampaikan adalah benar. Makanya orang-orang tampakkan kebenaran walaupun itu pahit. Jangan kau toleransi, jangan kau rahasiakan kebenaran. Jadi tilak-tilak dhisik. Mari kumpul karo bojone bener, tapi enggak usah kau sampaikan ngono ya. Jadi kebenaran yang harus disampaikan. Tidak semuanya kebenaran harus disampaikan, betul lho. Lah ulil haqqa walau kana murran itu ketika kamu di dalam pengadilan, kau jadi saksi, maka sekalipun toh kamu akan merugi. Ini kebenaran kesampaikan dengan yang benar. Kalau dalam pengadilan dan jagongan ini orang-orang semuanya yang benar harus sampaikan dulu . Dan ini banyak yang salah di dalam masalah ini, akhirnya mengatakan kulil haqqa walau kana murran, di dalam menyampaikan sirinya orang lain disampaikan, kezaliman orang lain disampaikan di hadapan banyak orang, kata dengan dalil kulil haqqa walau kana murran. Salah, hal ini salah. Enggak boleh, Masya Allah. Ini penting. Dan angel, mulanya kepingin selamat dunia akhirat, jaga mulut. Nah, sapa di dunia ini pun penyakit macam-macam yuk, gara-gara mulutmu sembarang dilebokno sampai kagak sedeng barang sih. Dilebokno sampai keluar kentah-mentah dilebokno wae.
barang-barang haram dilebokno, barang-barang yang ngadu penyakit dilebokno. Wah, ya sakit diluke stroke bener ya. Jamu jaga mulutmu. Jangan sampai tertipu dengan setan mengenakan adzir haq wa radudahin, sampaikan kebenaran, jangan sampai engkau lemah di dalam kebenaran. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarifi ma'radil khair. Selama-lamanya setan telah menarik kepada orang-orang yang bodoh di dalam menuju dalam jurang kesesatan dengan dibungkus kebaikan. Setan selalu mengajak, selalu menarik kepada orang-orang yang rusak akalnya untuk menjaga kejelekan, untuk jatuh pada kejelekan, tapi dibungkus dengan kebaikan. Ini kupidato ngetok-ngetok nusalai wong jarene amar ma'ruf nahi mungkar. Lu niki lu setan niku apike ngoten. Wong kongkon katene sunat isya mawon lho sama isya gak oleh. Mengkuai bengi kowe iso tahajud pisan. Lho ngoten lho. Padahal kula terus turu akhire yo ora tahajud yo ora isyaan niku setan. Lho katene sedekah niku lho ngoco saiki sing Ramadan oleh ganjaran akeh. Engko pas Ramadan yo ora sida sedekah niku. Fala yakmanu fala yakmanmu al khair. Lah ni keyakinan sing timbul dari kasbu nafsin, kebukai hati, kebukai nafsu, kesadaran. Ini enggak langgeng, Pak. Lepas jenengan sadar, ini gak langgeng. Mulai ini ojo sampai disia-siakan. Karena dengan itu seperti beliau Syekh Al-Hasan ketika nanggik WC terus maringoten krentek ruh onok wong sangat membutuhkan, lebih membutuhkan jobai. Langsung bengok-bengok, cepotan jubah kuki, cepotan jubah kuki, kayak kenongkai. Makin mau nak pun mantun, arah rasa aman, gue lek bis mari, gue aku keliru, Allah, pikiran bis berubah. Untuk orang-orang ini gue selalu lali. Ketika panjenengan ingin sedekah, jangan ditunda nanti atau besok. Ini akan lupa atau akan berubah. Langsung waktu ini. Rono, ilmu yakin tidak atiwam, tidak langgeng, hanya sebentar. Kesadaran itu sebentar. Panjenengan kan jamaah, wih jamaah dan budal karena itu hanya sebentar. Begitu panjenengan lengah, misalah lali kok. Kasih dok, sangat paham. Dan ini penting. Karena niku lho setan selalu menarik orang-orang bodoh menuju jurang kesesatan, tapi dibingkai dengan kebaik, dengan kebaikan. Fa yaskaru minka fa idharul haqq fa la takun dhahkatan lisyaitan fa yaskaru minka. Jangan sampai kau bisa mentertawakan pada setan, mengembirakan pada setan, mengikuti bujukan setan. Setelahnya kamu menyampaikan kesalahan orang lain di hadapan banyak orang, setan niku tertawa. Hebat, ngoten niku setan niku dene. Mulane akhir tambah semangat karena apa? Ayo niku setan. Inna syaitana lakum adzubun mubin. Fayaskaru minka, akhirnya meremehkan kau. Fayaskaru haq hasanun ma'aman yakbaluhum minka. Wadhalika bitarikin nasihah fil khafiyah la bitarikil mumarah. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kewajiban itu benar, tapi bersama orang yang menerima, tidak kepada orang yang tidak menerima. Dan di samping kepada orang yang menerima, disampaikan dalam tariqun nasihah, mengendaki baik dalam keadaan sunyi, tidak bersamaan banyak orang, dan tidak cara memaki-mak. Jadi pun goblok, pun sholat orang gelem, pun zakat orang gelem, jadi ibadah orang gelem, tawalol. Malah jadi gak karu-karuan yang ngeten iki.
Tak boleh, tak boleh. Kalau panjenengan mengajak dia sholat, ajaklah dengan nasihat yang halus mendaki baik. Terus dengan siri jagongan. Aja ngarepe wong. Kowe tekan, jadi kon sholat ora gelem den goblok la. Ini tok nun ini dosa semacam ini dosa. Saged paham. Ketok ya amar makruf nahi mungkar tapi malah justru ngeler-ngeler melecehkan mensiarkan kesalahan lain orang bahaya. Jangan sampai dengan jalan mumaroh niku wau apa maki-maki. Maki-maki niku menyalahkan atau tadi dikatakan napa niku jenenge nyacat-nacat kalami wong liya hanya sekedar untuk menampakkan kesalahan. Para hadirin, hadirat ingkang kawula hormati, untuk jamu yang seterusnya adalah wan nasihah. Harus nasihah. Tapi niki mawon sing urusan miro, jidal, munakosah, musuhan dan seterusnya. Mugi-mugi saged bermanfaat dan sehingga kulolan panjenengan oleh tambahi ilmu sing iso nyedekno maring Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim.